Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak menaja kegiatan pengawasan arsip dinamis kewenangan bagi kabupaten kota, serta sekaligus memberikan sosialisasi sesuai surat edaran dari Menteri Pendaya Gunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyelamatan dan pelestarian arsip negara tahun 2014-2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Siak Dr. Andes Saji Jamaluddin MSI di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak. Dalam sambutannya Jamaluddin mengatakan bahwa arsip merupakan bagian terpenting dari sebuah instansi. Ditambahkannya, sebagai lembaga negara maupun pemerintahan daerah yang telah diberikan amanah, sehingga arsip yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah daerah dengan memuat berbagai informasi penting di dalamnya yang berkaitan langsung dengan tupoksi dari masing-masing instansi. Sehingga hal ini menjadi kewajiban dalam penyelamatan arsip. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan itu wajib mengatur, menyimpan, dan memelihara serta menyelamatkan arsip. Dapat disimpulkan bahwa arsip itu merupakan rekaman kegiatan ataupun dokumen yang dibuat secara sistematis dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan serta perusahaan, termasuk organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan sebagai sarana temu balik informasi yang sebagai bukti pertanggungjawaban kita untuk masa generasi yang akan datang. Sementara itu, hal ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Maka lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan wajib untuk mengatur, menyimpan dan memelihara serta menyelamatkan arsip sebagai bagian dari tugas pokok dari sebuah instansi. Tim Liputan mengabarkan.